dia tak boleh pergi tadi disebabkan Evil C duk bakar depan muka tak berhenti. Jadi dia macam aduh panas. Okey, kita lihat bagaimanakah Pinnacle Ninja mampu untuk dilakukan oleh Rin. Dia akan mendapatkan level sebentar saja lagi. Goten dibuli di bahagian top. Kita kena ingat yang mana Tamus masih lagi salah satu lane bully yang terkenal. Alamak, alamak, mereka boleh mengganggu Rin punya jungle phase sebab Rin sebagai Hanzo susah nak dapat jungle sebenarnya. Betul. Dia punya skill set bukan laju sangat. Betul. Agak perlahan. Tetapi Rekosan Botong ini cuba untuk menghalau Gorpiang ke belakang untuk memberikan ruang pernafasan kepada Rin untuk mendapatkan ketam. Dan ya, dia dah level 4 dah. Biasanya susah. Roger jumpa pada betul. Dan dia telah pun patah balik. Roger akan mencakar Rin. Pinnacle Ninja akan terkorban begitu saja. Itulah sebab saya kalah waktu saya main dengan Ada, waktu saya guna Hanzo. Maksudnya bukan salah saya, bukan salah siapa. Salah hero tu lah. Salah Hanzo. Salah Hanzo. Ya, 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 betul. Memang Hanzo. Hanzo tak boleh lari, itu satu benda. Cuma walaupun pada masa sekarang Rin boleh memilih untuk pergi ke Pinnacle Ninja-nya sendiri ataupun pergi ke badan asalnya. Yeah. Tetapi kalau dia pergi ke badan asal, dia melekat dekat dalam tarik pihak lawan. Lihat bagaimana darah akan menjadi mangsa mudah saja dijatuhkan. Dan bukan senang sebenarnya nak guna Hanzo ni. Namun sekarang ni Swift Boots telah pun diberikan oleh Ops dan lompatan daripada Ku cuba untuk mencari dua-dua orang. Tetapi tegar damage yang terlalu besar dari belakang Sekarat. Dia terus berundur bakaran daripada Evil C. Cuba untuk mencari Hilda. Boleh masuk, boleh masuk, boleh masuk. Rin dan Raz. Dia cakar terus. Bijak daripada Ops sebentar tadi. Dia tidak terus menggunakan Lincoln Sweep. Dia menunggu saja peluang sebelum dia melakukan serangan. Mereka di hadapan sekarang. Lincoln Sweep tu dia boleh elak. Ikut. Dia tarik tak? Dia boleh elak semua benda. Okey, Evil C terkena Star Power Lockdown. Ops. Kehadapan Tumor Jaya Zaim Sempoi. Sangat agresif saya rasa Ops di sini. Ya. Yeah. Tadi Evil C yang main. Kali ini Ops pula yang main. Ya. Yeah. Mereka tukar role macam passing bola. Namun begitu, sekarang ini mereka melakukan rotasi yang agak pantas. Dan mereka juga bermain agresif dan mencuri atau mengganggu musuh punya jungle session. Ya. Yep. Lihat bagaimana sedikit lambat untuk Rin mendapatkan item. Memang Hanzo ni hero yang perlukan item. Ya. Yeah. Kalau dia tak dapat item, memang bukan untuk melakukan apa-apa dan wuuu! Tak sempat. Ganas sebentar tadi, tapi Rin di bahagian belakang dengan Devastator berjaya untuk menjatuhkan pemain. Tenangan. Evil C di hadapannya adalah Smooth. Abang Naga lawan Abang Pembunuh Naga. Konten! Iaitu terus saja tekor. Wuuuuh! Ops, berjaya untuk mendapatkan satu. Dan naik nyawanya semula apabila dia menggunakan Killing Spree. Aduh, sakit dicakar seperti itu. Namun begitu sekarang ini, Turtle sedang Gopiang. Test. Cuba untuk mencakar-cakar di sini, Rindah sampai. Gopiang. Dan Gopiang, mana Little Counter? Dia tak guna lagi. Gopiang. Tak terkena pula Little Counter Gopiang. Tiga orang dah mati. Oyu, Oyu, berbahaya betul. Tapi mereka berjaya untuk pakai Turtle. Saya sedih sedikit sebab Rin punya hantu Pinnacle Ninja tak saya. Ya. Dia mati awal sangat kot. Hantu tu mati awal. Itulah yang saya katakan. Memang walaupun dia nak guna pekan Pinnacle Ninja, ianya sangat berbahaya untuk pergi ke hadapan. Dan dia dah mati dua kali pun sekarang ni. Jadi ini mungkin menunjukkan bahawa Hanzo tak berapa nak sesuai dalam meta sekarang. Secara atas kertasnya sesuai sebab dia memang senang nak makan jungle. Tetapi bila kita cuba, tak jadi. Ya. Banyak teorinya betul tapi salah sebenarnya. Tetapi tendangan dan damage yang sangat besar daripada Zaim Sempoi. Ya Rabbi. Dia punya kombinasi antara kedua orang ini sangatlah menyakitkan. Gitu. Yap, saya Jin. Cuba untuk dicari. Lompatan pada Ku tapi nampaknya Smooth telah pun tiba. Black Dragon di bahagian belakang. Tetapi Smooth kata, guys, cepat datang. Cuba untuk datang menolong. Goten berjaya untuk tank tarut. Dan wow, Searing Torrent menolak begitu ramai pemain. Lihat bagaimana Ku berjaya untuk menghalang pemain-pemain daripada cuba untuk mendapatkan tarut. Satu pertahanan yang baik dilakukan oleh pasukan Forsaken. Dan sebenarnya ada peluang untuk pasukan Forsaken melakukan split push di kawasan bottom lane tadi. Tetapi nampaknya Gorpiang beralih kepada mid lane kembali. Ya, tidak mengapa. Mereka masih lagi leading goal sebanyak hampir 2,000. Oh. Jadi ini juga adalah kemenangan untuk pasukan Forsaken ikut tu. Ya, 1,300 mereka di hadapan sekarang. Ya. Jadi berkemungkinan besar pasukan Forsaken
boleh mendapatkan kemenangan. Betul. Dan baru siap sebenarnya item-item Mushati daripada Rain. Disebabkan dia diberikan tekanan yang terlalu besar oleh pasukan Forsaken daripada awal game sebentar tadi. Nombor kita nak tengok gerakan daripada Rain punya ultimate gitu. Betul, Pinnacle Ninja harus digunakan dan lihat bagaimana Star Power Lockdown mengurangkan nyawa Evil C. Saiyajin menunggu saja dalam ruang ini untuk kenapa dia cek serangan. Boost? Dia cek boost pakai ya Allah baninya. Inilah. Oh. Okey, Ops datang membantu tapi sekarang ni ingat ya Little Wanderer dah tidak menyembuhkan anda. Dia hanyalah lakukan serangan Zaim same point menjadi mangsa pertama. Gorpiang awak hantar berpusing dan dia akan okey. Kenapa Gorpiang tak berpusing adalah persoalan saya sekarang. Kupa kacau. Mungkin tapi lihat bagaimana Goten jaya untuk melarikan diri. Rin sedang menunggu peluang untuk buka Pinnacle Ninja sekali lagi. Lihat saya Jin sekali lagi mencari Evil C dan Evil C sekarang nyawanya betul-betul lasik. Rin akan kejar. Rin akan dapat kill ni. Ini kill mudah Devastator digunakan dan mereka berjaya untuk menjadi kita semua. Goten menyepak Ops masuk dan dihantar tepat ke depan muka. Jadi turtle diambil oleh Rin tanpa sebarang masalah. Terus pasukan SMG leading goal sebanyak 1,000 sekarang berbandingkan tadi mereka yang ketinggalan 1,000 dan nampaknya di sini di mana Rin akan berjaya gitu. Ya tidak terlalu sampai masanya Rin dah dapatkan 2 kill. Jadi saya yakin di sini Rin sudah pun mempunyai item-item penting dan dia akan curi ngap mudah saja berjaya untuk mendapatkan buff tersebut. Inilah dia kelebihan yang ada pada pengguna Hanzo. Ya dan nampaknya satu sahaja turret dimusnahkan oleh pasukan Forsaken berbandingkan nanti SMG 3 dan ya. Sekarang ini memang sukar untuk pasukan Forsaken melakukan apa-apa gerakan kerana mereka ketinggalan gol sedikit gitu. Sedikit? Ya sedikit, tidak begitu banyak tapi Ops punya power spike kita tak boleh nafikan. Masih lagi ada. Masih lagi ada peluang. Darah terkena Star Power Lockdown tapi macam tak ada damage sebentar tadi. Nampak bagaimana Saiyajin berjaya untuk mengganggu ruangan yang ada. Ku cuba untuk bertarung di sini. Tetapi saya masih lagi tak nampak sebenarnya impact daripada Gorpiang sebenarnya. Ya. Okey, akhirnya Gorpiang dah tiba. Evil C menerima damage yang sangat-sangat banyak. Gorpiang, little counter tidak digunakan. Rin telah pun kehilangan Pinnacle Ninja. Smooth akan masuk. Lihat bagaimana Dara sedang bertarung di sini. Red Dragon digunakan. Dara mati begitu saja. Gorpiang masih lagi ada little counter. Dia tak gunakan. Dan Ops akan mengundurkan diri. Dan Gorpiang dia cara dia cuba untuk mengelakkan ambil risiko berpusing-pusing di depan ruang. Orang mungkin item dia tak siap lagi ikut tu. Tapi dia yang ambil red buff. Ya. Yeah. Bukan Evil sorry, bukan Ops yang ambil buff. Lihat bagaimana Rin dengan mudah saja lakukan rotasi pergi ke bahagian bottom. Tapi mereka cuba untuk mencari Saiyajin. Bukanlah target yang anda mahukan. Rin sedang menunggu Pinnacle Ninja untuk kembali. Dia sudah mempunyai Pinnacle Ninja. Boleh digunakan bila-bila masa. Saya yakin goal yang ada pada Rin adalah sangat tinggi sekarang. Tapi Iguto, dia main Hanzo, dia menang. Macam mana Iguto? Tim dia yang buatkan dia menang. Okey. Baiklah. Ku berada depan untuk menyerap segala damage daripada Saiyajin. Goten juga smooth. Smooth. Bersembunyi di belakang. Oh, damage kepada Ops. Star Power Lockdown. Ku disepak masuk. Dihantar mudah sebentar tadi. Dan mereka berjaya untuk mencari kill yang seterusnya. Saya masih lagi menunggu Gorpiang untuk menggunakan little counter. Sebab dua kali dia buka tak terkena. Ya, sukar sedikit sedikit. Tapi dia cuba untuk berpusing-pusing di kawasan buff. Tapi diingap oleh Rin. Lockdown daripada Move masuk dan Ops berjaya untuk cari kill tersebut. Tapi sekarang cakaran kepada Rin. Ini adalah badan Asarin. Oh, KS yang baik daripada Gorpiang. Tanya. Tak menggunakan little counter tau KS tu. Wow. Biasanya tak, orang tak KS susah. Dengan little counter. Dia KS dengan first kill. Dia langgar. Dia langgar sahaja. Okey, mungkin dia nak simpan little counter untuk ini. Ini yang penting. Ya. Ini yang penting. Dan ingat, mereka tak ada retribution. Dia guna ke tak tu soalannya. Okey, mereka tak ada retribution. Kalau dia miss macam mana tu? Kalau dia miss, saya akan terkejut. Okey, ketepat. Hampir miss. Hampir miss sebentar tadi dan kesilapan daripada pasukan SMG telah memberikan Forsaken mendapatkan lot tersebut.
Ya, tapi saya suka bagaimana Full Second berani untuk pergi ambil Lord. Eh? Semua disebabkan Sao power lockdown kepada jungle. Ya. Ya. Tak ada masalah. Cooldown laju itu. Saya setuju dengan Adam. Cooldown laju. Chang'e guna ulti dekat buff. Tidak mengapa. Tak apa. Tak apa. Ya. Cooldown dia lagi laju. Oh, betul lah. Lagi laju. Lagi laju. Okay. Anyway, sekarang ini kita dapat saksikan perbezaan duit tidak begitu jauh ya. Macam game yang pertama juga. Kill pun tak jauh. Nampak macam tim SMG confident lah untuk menang. Ya. Tapi lock dekat tangan Full Second. Dan mereka dah push di bahagian mid lane. Top lane pun boleh push sebenarnya. Top lane pun boleh ditolak. Di bahagian bottom Gor pun piang. Tewas. Gopiang. Gopiang. Dan Gopiang sedang menunggu untuk melakukan serangan. Mampu putar di situ. Kita nak tengok dia smackdown sekali. Betul. Bam. Belum lagi kita dapat lihat peluang untuk Gopiang bersinar. Ya. Yeah. Tetapi pasukan daripada SMG berjaya untuk bertahan dengan baik. Sekarang yeah. Gol dah sama banyak. Ya. Yeah. Jadi, Four Second ada lagi peluang untuk menangi game ini. Betul. Lagi-lagi kalau Gopiang menggunakan little counter dan kena. Betul. Dan tarik di kosong top lane boleh dimusnahkan. Betul. Dan minion akan dibunuh di top lane ini. Okey, lihat bagaimana Ops berada di bahagian mid lane. Star power lockdown kepada Evil C. Dan sekarang turret. Bilangan turret dan juga damage berjaya untuk mereka clear lane. Tetapi ada lagi satu wave. Come dan on, pasukan Four Second yeah. akan mendapatkan turret. Dan mereka menjarakkan lagi goal yang ada. Ya, yeah. 1000 di hadapan. Memang kita punya goal graph seperti roller coaster saya pasti. Ya, tapi lihat saya suka apa yang Goten lakukan sekarang. Ya, betul. Okey, Evil C menggunakan Searing Torrent, damage telah dikeluarkan. Smooth telah bertukar menjadi naga, dia akan pergi ke bahagian backline. Tidak, dia tak turun lagi. Dia menunggu pasukannya terlebih dahulu. Smooth cuba untuk mencari Evil C, tetapi Searing Torrent menolaknya ke belakang. Flicker digunakan untuk kehadapan tapi stun telah pun dilakukan. Evil C jadi untuk bertahan. Goten telah pun tiba. Gorpiang tinggalkan ahli kau. Gorpiang cakap, guys, saya farm dulu bawah, guys. Ya, ya. Satu taktik yang baik juga untuk dia menempatkan farm dan rakan-rakannya. Play push. Rakan-rakannya korbankan nyawa untuk Gorpiang dapatkan duit. Sebabnya, yeah. kan kita minta dapat tengok little counter yang baik. Ya. Yeah. Jadi, dia perlukan item dulu. Betul. Jadi, itulah apa yang berlaku tadi. Gitu. Sayang sekali. Saya rasa kalau Gopiang ada, dan boleh menang. Dan duit sama banyak balik. Sebenarnya SMG yang leading. Roller coaster sekali lagi. Tengok item itu. Yeah. Yuzhong buat Blade of Despair. Damage betul-betul tinggi yang akan keluar oleh Yuzhong. Dan saya rasa item yang terakhir itu adalah Queen Wings tu. Yeah. Yuzhong nak siapkan Queen Wings dan kita nampak betapa membahayanya pasukan ini. Yeah. Sekarang Ice Queen 1 oleh kena Tyrant. Okey, disepak ke belakang. Goten menggunakan jalan ini untuk melarikan diri. Ops, tidak mampu untuk mengejar. Nampaknya the table has turned. Meja telah berpusing. Dan SMG yang pula leading. Kita nak lihat Four Second yang leading balik. Inilah game. Kita tengok ini jadi game terakhir mereka. Tengok tu. Naik. Tengok. Biru naik atas. Lepas tu merah bawah kecil. Lepas tu atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okey. Kuat kata kena start bawah lockdown. Kita sedang menunggu apakah yang mampu dilakukan. Smooth ke hadapan. Tapi tersolat dengan Searing Torrent. Di bahagian belakang ada Gopiang. Dia berjaya untuk mencari raid di bahagian belakang. Itulah yang saya harap. Dan dibuka kita counter. Dan raid tewas begitu saja. Kalau dah kita dapat lihat bagaimana Gopiang menggunakan little counter kepada Rin tadi. Oh, satu mimpi yang indah itu tu. Kali ini ada peluang untuk Four Second. Tapi Gopiang ada. Smooth tidak ada Black Dragon. Dan itu dia telah berpetukan tepat pada masanya. Gopiang akhirnya membuka skillnya. Tetapi Gopiang pergi cari seorang. Kawan-kawan, guys. Gopiang kawan mati ni. Tolong. Balik Gopiang. Gopiang telah pun kembali dan Gopiang dah tiba. Gopiang! Dia berputar kepada Goten, Zain Senpoi. Star power lockdown. Gopiang cuba untuk melarikan diri. Gopiang akan tertewas. Darah mungkin masih seterusnya. Searing Torrent sekali lagi. Evil C
Macam mana 4 lawan 5, 4 boleh menang walaupun gol sama banyak? Sebenarnya Gropian ada peluang untuk menjatuhkan Zaim Sempoy. Tapi Zaim Sempoy berjaya untuk melanggar flicker, untuk melarikan diri dan menggunakan style lockdown kepada Gropian. Dia terperangkap tadi, dia harus patah balik. Oh, darah masuk dan darah akan mati. Evil C. Goten dah datang. Goten dah datang. Pendepuk ketepak ketepak dan terus sahaja terkewas. Like Beckham. Kena tendang ke belakang dan lock akan menjadi punya mereka. Perpisahan duit sebanyak 5,000 gol ikuto. Dan roller coaster kita mungkin akan berhenti di sini. Okey. Dah tak ada. Saya rasa ini penamatnya. Ya. Saya pun rasa ini penamatnya. Kalau, kalaulah mereka tak berjaya untuk menamatkan game ini, Adam. Okey, tapi Gropian berjaya untuk membunuh Rin, okey? Ya. Dia berjaya untuk membunuh Rin disebabkan tim dia mengorbankan diri untuk Gropian mendapatkan farm di kawasan bottom lane tadi tu. Hmm. Sebab tu dia dapat membunuh Rin, okey? Jadi, motif, objektif tu ada. Betul. Mission tu ada. Tapi yang silapnya sebab Gropian pergi ke Jazain Sempoy no jauh sana nun. Dia a man has a dream. Ya. Yeah. Seorang lelaki mempunyai impian. Impian. Ya. Yeah. Impian dia nak bunuh Zaim Sempoy. Impian dia untuk memutihkan kepada kita. Little counter dia mampu untuk membunuh. Ya. Yeah. Dan terbukti sebab Rin dah mati, imunitas dia dibelikan oleh Goten dan Lord dah sampai. Berbahaya untuk diorang lawan. Mereka ada Lord dan itu dia Gropian. Ku telah pun berjaya untuk jatuhkan dan Gropian cuba untuk bertarung dengan smooth. Tetapi tidak mencukupi. Telah pun mereka berjaya mendapatkan Gilipri yang mati Gilipri. Dan nampaknya, alamak, little counter yang tidak mengena sesiapa pun. Gropian akan disepak sebentar tadi. RRQ nyalakan smooth masuk ke dalam. Dan wow, berjaya untuk bertahan. Oz berjaya untuk hidup. Gropian berputar di sini, cuba untuk menjatuhkan minion. Dan pasukan daripada Forsaken berjaya. Okey! Itu dia kena ramai. Tapi ada lagi minion di bahagian top. Dan pasukan daripada SMG kehilangan nyawa yang agak banyak. Mereka cuba untuk menambahkan game ini. Goten pun masuk. Minion dah tak ada. Tapi mereka kata kita masuk sahaja. Dan darah telah berjatuhkan. Gropian berjaya untuk menjatuhkan smooth. Tetapi pasukan SMG.